Elemen, jadi di video saat masuk perusahaan bank langsung disuruh membuat template atau format file. Ini ada yang bertanya, ini bukan bertanya sih, lebih tepatnya menginformasikan dari Semangat Japan 5831. Aku juga tadi dites, tapi bukan admin logistik tambang, disuruh kerjakan soalnya ada invoice, faktur, memindahkan data, saldo. Ini kayaknya lebih ke ya, admin finance ya, atau accounting ya. Kalau masalah kayak sudah faktur sama memindahkan data saldonya, sudah tuh katanya harus kerja di lapangan juga kak. Waduh, ini yang bikin sedih nih. Sudah pengerjaan data terus pengerjaan aktual di lapangan juga. Daripada tidak mencoba kan ya, oke benar sih, daripada nggak mencoba ya lebih baik dicoba dulu. Karena ya pasti di awal kerjaan tuh nggak ada yang enak ya, sampai sekarang ya kerja tuh yang gak enak sih, yang enak tuh ya di rumah. Di rumah bisa menghasilkan, itu yang enak. Namanya kerja ikut orang ya, ya seperti itulah. Semangat untuk Semangat Japan 5831, mudah-mudahan cepat bisa ya, cepat berkembang, cepat grow up, lincah mengerjakan segala sesuatu, sudah punya skill, tinggalin perusahaannya. Cari yang baru. Bye-bye.